Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Saya sangat teruja kerana selalunya saya seorang-seorang ataupun ada seorang tetamu mesti Skype dan sebagainya. Tapi untuk hari ini kita ada ramai sekali tetamu dari Google Hangout. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, DJ Raifa, selamat pagi. Itu ialah suara Dr. Azman Rahmat, Pensyarah Kanan Jabatan Persuratan Melayu, Institut Pendidikan Guru, Kampus, Kampus Bahasa Melayu. Maafkan saya, doktor. Doktor tidak bersendirian. Ada anak-anaknya di sana. Kita ada Liana Izani, Aiman Haziq Hamzah dan juga Salim Abdullah. Semua mereka merupakan pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu. Topik kita hari ini ialah syair nasihat buat warga Malaysia. Okey, doktor, siapa punya projek ni syair nasihat ini? Okey. Sebenarnya projek ni mereka bertiga pun tak tahu saya yang rancang. Saya minta mereka buatkan satu langkah demi langkah. Dan apabila selesai, barulah kita menuju ke nama radio. Syair nasihat ni sebenarnya saya yang karang dan saya yang cipta. Dan disampaikan oleh Salim bin Abdullah. Salim Abdullah ni pelajar tahun akhir di kampus kami. Dan merupakan juara dendangan syair IPGM tahun 2019 tidak berantai. Okay. Dan yang kedua, sajak yang disampaikan oleh saudari Noliana Izani. Sajak bertajuk dedikasi buat yang berbahagia Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Noliana Izani pula juara deklamasi sajak peringkat kebangsaan IPGM 2019. Okay. Dan yang ketiga, pantun yang dicipta oleh saya dan Aiman Haziq Hamzah. Okey, Aiman Haziq Hamzah ni merupakan pemantun handalan dan juara pertandingan pemas antara universiti awam di Kubang Krian Kelantan tahun 2019. Wow, semua hebat-hebat ni, talented ni. Nampaknya sebab doktor dah kenalkan, saya terpaksalah meminta walaupun masih awal ya Salim untuk anda bersyair pagi ini. Nampak dia macam senang sangat dekat situ eh. Mungkin boleh bagi serangkap dua syairnya tu dulu. Baik, terima kasih. Sebenarnya boleh. Saya boleh dendangkan serangkap syair boleh ya? Saya cubalah, kalau sedap saya sambung. Saya minta sambung. Dengarkan tuan, hamba berpesan. Akhlak terpuji, jagalah lisan. Cerita benar, sempurnakan insan. Berita palsu memberi kesan. Macam tu. Ni doktor dia selalu, dia mesti selalu pergi karaoke ni Salim ni eh. Dia suara dia berbakat. Semua benda dia boleh buat dia. Tapi saya rasa suara doktor pun macam sedap jugalah kalau cuba sikit. Saya sebenarnya untuk menenangkan syair tu saya tidak kesampaian. Kalau untuk bantu dan bersajak boleh. Okey, saya akan cuba. Doktor kejap lagi. Syair nasihat buat rakyat Malaysia ni, yang pertama yang tadi Salim dendangkan, dengar tuan hamba berpesan, akhlak terpuji, jagalah lisan. Cerita benar, sempurnakan insan, berita palsu memberi kesan. Kita dapat lihat sepanjang musim pandemik ni, fasa 1, fasa 2 hingga fasa PKP sekarang ni, banyak berita palsu disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka di sinilah timbulnya idea untuk kita mengarang karya syair berkenaan. Okey, syair ni berapa rangkap, Salim? Sebenarnya syair ni ada 4 rangkap. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semualah rakyat Malaysia, mungkin ramai yang tak pernah dengar syair sebenarnya. Bukan syair yang di matamu yang dinyanyikan oleh band kumpulan lagu tu ya. Bukan. Tapi lain ini adalah satu syair puisi tradisional
yang mana dia ada permulaan dan dia juga ada penutup. Dan irama yang saya bawa bagi syair tersebut tadi ialah irama Tok Kenali. Sebenarnya ada banyak lagi irama yang boleh dinyanyikan tetapi menggunakan teks yang sama. Ya, kalau boleh saya kongsikan, kalau syair masa saya sekolah-sekolah dulu, saya tahu satu irama je lah. Saya pun tak tahu irama apa, tapi tu je lah satu. Itu irama apa tu yang biasa orang pakai? Biasanya yang lazim diajar oleh guru-guru bahasa Melayu di sekolah ialah syair yang mempunyai irama Selendang Delima. Okey, awak cuba sikit nak dengar. Ah, nampak tak request je pagi ni. Boleh, saya boleh. Dengarkan tuan, hamba berpesan, akhlak terpuji jagalah lisan, cerita benar sempurnakan insan, berita palsu memberi kesan. Ah, kerja saya memang senang. Tadi satu soalan, request dan tepuk tangan je. Okey, terima kasih Salim. Doktor, kita beralih kepada Liana Izani. Nampak macam dah tak sabar nak mendeklamasikan sajak tu. Dia siap make up pagi ni. Okey. Liana, sejak bila awak mendeklamasikan sajak ni? Okey, baiklah. Okey, untuk deklamasi puisi sajak moden. Okey, itu memang minat saya daripada sekolah rendah lagi sampailah ke peringkat IPT, IPG Kampus Bahasa Melayu. Okey, IPG Kampus Bahasa Melayu ni memang medan untuk bidang-bidang budaya lah, dari segi puisi, pantun dan sebagainya. Jadi saya mengembangkan lagi bakat saya dalam bidang puisi moden ini untuk menceburkan diri dalam pertandingan yang dianjurkan, membuat persembahan dalam bidang puisi moden inilah. Jadi untuk puisi moden yang dibacakan itu adalah permintaan daripada Dr. Azam Azman, pensyarah kami sendiri, untuk saya bacakan puisi beliau. Apa katalah kalau boleh kita nak dengar jugalah sebaris 3-4-5. Okey, kita baca sikit ya. Okey, selalunya kalau puisi kita bacakan bersama muzik latar. Okay, betul. Tapi hari ini saya baca hanya puisinya saja tanpa muzik latar ya. Okey. Lelaki yang di matanya hanya tanggungjawab, dedikasi buat yang berbahagia, Datuk Dr. Nur Hisham bin Abdullah. Kau bukan hamba kepada ketakutan, memimpin barisan hadapan di medan juang. Wajahmu wajah berani, berkata benar untuk sebuah legasi, menyusun strategi memintas musuh, mengatur langkah dalam cita yang tidak rengkah, bongkah tanggungjawab dipikul tanpa culas. Sikit je saya baca dulu baru Doktor, kalau macam nak orang nak cari lagi pendeklaman tu, saya secara percuma saya berikan kepada doktor. Cuma nak tahu kalau sajak kan, macam tadi syair dia ada banyak irama. Kalau sajak ni yang saya takat dulu masa kita sekolah tu, dia adalah baca slow, kemudian ada para-para yang kita akan baca laju-laju, kemudian ada para kita bertenang semula. Sehingga hari ini masih sama lagi ke caranya tu? Masih sama lagi. Dia tengok sajak. Kalau sajak tu dia bernada patriotik, maka perlulah dia lebih mantap, suaranya perlu lebih padu supaya sampai ke jiwa pendengar. Tapi kalau juga sajak tu bernada sedih, kecewa, tak sesuai lah untuk kita lapaskan, sampaikan dengan lantang, dengan suara yang padu. Kan tiba-tiba kau menyuruh kuat-kuat dah, kenapa? Ikut suasana dan situasi yang terdapat dalam sajak. Okey. Baik, sedap suara Liana. Cakap suara dia lain. Bila dia deklamasi sajak, suara dia lain. Jadi kita kena ada beberapa suara di situ. Betul. Ya, betul. Nak tanya Aiman pula lah, dia macam dah sangat bersedia je tu. Aiman Haziq Hamzah. Yang ni pantun doktor?
yang ni pantun. Aiman, saya ada serangkap ke separuh rangkap pantun untuk awak? Silakan. Dah lama tak keluar ke taman. Apa khabar Aiman? Senang sangat ke doktor? Senang sangat pula. Tumbuh subur bunga seroja. Alhamdulillah, yeah. Baik-baik saja. Kalau macam gini punya besar seroja dah macam refleksia. Refleksia. Dr. Azman, untuk pantun, bagaimana pula dia punya ni? Apa yang nak disampaikan dalam pantun? Untuk pantun ni, saya dan Aiman, kita ada empat rangkap penyelenggaraan pantun. Khas kita tujukan kepada pejuang berkenaan. Tanda penghargaan, ucapan terima kasih warga kampus Bahasa Melayu untuk pejuang-pejuang yang bertugas di berkenaan. Jururawat, para tentera, boleh. Ya, kita lihat kalau kita tinggi dan berpanas dan tinggal mengorbankan nyawa berbagai. Mungkin tak dengar lah Aiman pula sebab dah dengar bunga seroja tadi tu. Lepas ni kena tukar refleksia Aiman eh. Silakan Aiman. Okay, insyaAllah saya sampaikan dua rangkap daripada limanya lah. Okay. Boleh. Bismillah. Tingkap papan, teguh bertiang, keras jenang, kukuh terbina, di barisan hadapan, sebagai pejuang, jasa dikenang seluruh buana. Keris pusaka elok tersimpan, salutan timah bertatah suasa, bantulah mereka. Barisan hadapan, duduk di rumah, manfaatkan masa. Bawakan kereta, songkit Melaka, tenunan benang, sarat kerawang. Samalah kita, doakan mereka, beroleh menang dalam berjuang. Tepuk tangan. Apa tadi keris pusaka elok tersimpan? Ada punya perkataan? Pembayang keris pusaka elok tersimpan. Awak pun elok Aiman. Okey. Doktor, yang ni kenapa? Yang ni kenapa doktor nak doktor dan Aiman bersama-sama? Sebab kalau yang lain tu memang doktor sendiri kan karyanya tu. Okay. Yang ni memang saya ajak Aiman sebab Aiman ni dia merupakan seorang pelajar yang daripada kecil telah diasuh oleh ibu dia untuk pantun. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah memang juara pantun dan saya diberi kebebasan kepada Aiman untuk mencipta pantun. Dan hasilnya alhamdulillah. Okey, dan sebenarnya Liana dan Salim juga ada karya macam-macam sebenarnya. Sajak yang diklamatakan oleh Liana. Sajak itu akan diterbitkan dalam antologi Betapa Berat. Akan keluar pada bulan Jun. Jika tempoh PKP ini tidak dilanjutkan, insyaAllah bulan Jun akan diterbit oleh pihak dari MDM Singapura. Di mana buku tersebut mengandungi empat penulis dan terdapat beberapa tokoh penulis yang tersebut seperti Dr. Rahman Syari, Roslan Madun, Encik Abizai dan lebih ada 200 di dalam buku. Doktor, kalau sekarang ni macam mana kita nak tengok yang saja yang Liana baca, syair yang Salim dindangkan, pantun yang Aiman baca juga? Ketiga-tiga genre ini ada dibuat naik dalam Instagram, di dalam Facebook, di dalam YouTube, di dalam Instagram. Contohnya kalau sajak yang dibaca oleh Liana tadi, tak silap saya telah diju lebih kurang 2,000 lebih sejak baru 4-5 hari ini. Dan jenaran syair yang disampaikan oleh Salim telah dikongsi dalam 89 itu. Telah dikongsi dalam Facebook. Dan itu juga pantun yang disampaikan oleh Aiman. Tak silap saya dah banyak yang share dalam Facebook mereka. Okey. Doktor, adakah ini selepas COVID, usaha-usaha murni memperjuangkan karya ataupun perjuangkan budaya kita ini akan terhenti atau akan terus bersambung selepas ini? InsyaAllah usaha-usaha ini tidak akan terhenti, akan terus bersambung sebab kami di Kampus Bahasa Melayu
sentiasa memberi semangat dan galakkan kepada pelajar-pelajar bakal guru ini untuk berkarya. Sudah tentu mereka ialah bakal-bakal guru bahasa Melayu, menghasilkan karya itu dapat menajamkan lagi fikiran dan pena mereka. Di samping itu, mereka juga mendapat galakan yang sangat sangat baik daripada pengarah dan timbalan pengarah kami di kampus Bahasa Melayu. Doktor, kita dah dengar tiga-tiga. Kalau Salim jadi cikgu saya nanti, kalau lah saya jadi pelajar Salim kan seronoknya. Hari ajak nyanyi. Kalau dengan Liana saya tak berani cikgu sebab dia punya tone tu berubah-ubah. Kalau ada cikgu tu tak tahu dia marah ke gembira. Kalau Aiman nanti pandailah saya berpantun. Tapi dah dengar tiga-tiga, takkanlah doktor tak nak bagi pantun sikit ke, sajak sikit ke, apalah molek kiranya. Saya akan sampaikan sedikit satu rangkap sajak saya. Aha. Yang bertajuk Terima Kasih Petaka. Yang akan dibuat diterbitkan pada bulan Jun ini. Saya ambil rangkap terakhir. Terima kasih petaka, keranamu manusia mula meninggalkan sombong dunia. Manusia mula menidakkan setandan sanjung di tanah peku. Manusia telah menanggalkan topeng-topeng berkelodak sembilu. Kini, bijak hidup bersatu, berpimpin tangan menjadi satu, meredah pekat malam, menuju puncak, memadam garisan hitam demi pertiwi. Walau terpaksa merempuh lohong kosong yang lara, terkandung racun rapuh yang menjunam erat, tangan yang bersatu kukuh, cekal, menderas ke depan, menjulang cinta demi masa depan Malaysia. Kita mesti menang. Okey, tapi itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih kita ucapkan kepada keempat-empat tamu kita berisi Google Health. Saya sangat happy lah ni. Kena datang lagi, doktor. Tolong bawa mereka. InsyaAllah, jika ada peluang. Tapi kalau datang memang akan ada lah macam cebu-cebu emas, cebu cemas macam ini tu biasa. Kalau boleh bawa gitar sekali senang. Banyak lagi boleh kami persembahkan insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada keempat-empat tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tu dia tadi kita baru saja saya sambung dengan Dr. Azman Rahmat, Pensyarakanan Jabatan Persuratan Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kita ada Nur Liana Izani, Aiman Haziq Hamzah, Salim Abdullah yang juga merupakan pelajar IPG Kampus Bahasa Melayu bersama-sama dengan kita untuk syair nasihat buat warga Malaysia. Untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.